Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau nge-review produk dari Bio Aqua lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu. Abis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa kalian juga follow Instagram aku di @anisyuniakbar. Oke, jadi kalau sebelumnya aku udah pernah nge-review tonernya Bio Aqua, sekarang aku mau nge-review Bio Aqua yang 24 kegol juga. Tapi kali ini versi serumnya. Kayak gini serumnya. Jadi kan masih pada banyak yang tanya tuh. Nah itu serumnya dipakainya gimana kak? Ada juga yang tanya, kak itu bedanya apa? Kak apakah itu sama? Apakah aku harus punya semua? Nah sekarang aku bakalan jelasin di sini. Jadi ini tuh sama-sama serum ya, cuma beda ukuran aja. Ini ukuran 50 ml, yang ini ukuran 30 ml. Dua-duanya ini sudah BPOM dan nomor BPOM-nya itu ada di boxnya. Aku kasih tahu dulu, nah ini boxnya kayak gini. Ini untuk ukuran serum yang 50 ml ya guys. Dilapisin plastik lagi dan nomor BPOM-nya itu ada di belakang sini. Klaim produk ini tuh aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan manfaat produk ini tuh untuk perawatan anti aging. Jadi lebih dikhususkan untuk menyamarkan flek hitam, kerutan, garis-garis halus, untuk mengecilkan pori-pori, mencerahkan kulit, dan menjaga elastisitas kulit. Sebenarnya ada satu lagi krim essence-nya, ada lagi deng sabun cuci mukanya juga. Nanti aku bakalan ulik semua produk-produknya Bio Aqua pokoknya. Tapi sekarang aku mau bahas serumnya dulu. Serum ini aku udah pakai sekitar bulan Desember, di bulan kedua atau ketiga gitu. Aku udah habis satu botol kecil ini. Nah sebenarnya ini tuh isi dari yang gede ini guys. Cuma karena ini udah rusak kan ininya pipetnya. Dan sayang banget kalau aku ngambil yang baru. Jadi yang ada di sini aku pindah ke sini. Jadi menurut aku produk ini tuh di kulit aku ngaruh banget. Jadi dia itu bisa mengecilkan pori-pori, menjaga elastisitas kulit, bikin kulit jadi lebih cerah. Terus dia menunda kayak flek-flek hitam untuk datang kembali. Terus dia juga menyamarkan kerutan dan garis-garis halus. Karena aku udah pakai ini lumayan lama ya, Desember 2021, sekarang udah bulan Maret. Kalian bisa hitung sendiri. Tekstur dari Bio Aqua 24 Kegol yang serum tuh kayak gini ya guys. Dia sedikit lebih cair dibanding cream essence-nya. Gak tahu kenapa aku lebih suka yang pipet kecil ini dibanding yang ini. Ini agak lebih susah gitu loh guys. Harganya juga lebih murah. Kalau yang kecil ini tuh 26.000. Kalau yang gede 36.000 ya, tapi lebih murah yang gede sih karena isinya kan lebih banyak. Kalau dilihat teksturnya tuh kayak gini ya, dia ada lembaran-lembaran emasnya tuh gede banget. Tuh, benar-benar kelihatan. Dan kalau aku baca di klaimnya, emang kandungannya tuh ada emasnya. Ini tuh biasanya aku pakainya pagi dan malam hari. Dan menurut aku ini efektif banget. Jadi buat kalian yang butuh perawatan anti aging, kalian bisa coba ini. Cara pakainya, kalau di boxnya itu selalu dipakai 5-10 tetes. Tapi menurut aku kebanyakan. Jadi kalian cukup pakai 3 tetes aja di area-area kayak biasa pakai serum aja gitu guys. Kalau 10-5 tetes kayaknya terlalu banyak ya, terlalu boros. Nah segini aja, kayak pakai serum kayak biasanya. Ini tuh serumnya juga gak lengket ya guys tuh. Gak lengket sama sekali dan baunya tuh ya udah bau biasa, serum-serum biasa aja. Oh iya, cara pakai 24 kagol serum ini dipakai serumnya dulu. Ini dipakai sebelum pemakaian essence-nya ya guys. Kalau biasanya kan urutannya itu toner, essence, serum. Karena si krim essence-nya itu teksturnya lebih gel atau lebih kental daripada serumnya, jadi otomatis serumnya dulu yang dipakai, baru si krim essence-nya itu. Dari pertama kali aku pakai serum 24 kagol ini, gak ada efek-efek yang buruk di kulit aku. Gak pernah nimbulin yang namanya breakout. Ini breakout kayak gini tuh biasa karena emang aku mau datang bulan aja. Dia tuh malah bekerja bagus di kulit aku yang berminyak. Terus aku juga biasa kombinasiin si 24 kagol ini sama si acne essence kalau emang lagi jerawatan. Kalau jerawatnya udah sembuh, aku pakainya yang niacinamide. Menurut aku serum ini juga efektif untuk menyamarkan flek-flek hitam dan mencegah flek hitam untuk datang kembali. Karena alhamdulillah banget guys, ini wajah aku udah gak ada yang namanya flek hitam. Jadi buat kalian yang ada masalah-masalah flek hitam, bisa cobain aja serum dari 24 kegol ini. Aku pakainya setiap pagi habis mandi sama malam sebelum tidur. Terus klaim dia yang bisa menjaga elastisitas kulit, menurut aku iya. Bahkan di suami aku itu kata dia kalau habis dipakai itu kulitnya kayak kerasa kenyal beneran gitu loh guys. Dan dia ini klaimnya juga bisa mencerahkan kulit. Pokoknya kalau kalian yang mau coba silakan aja dicoba. Khususnya buat kalian-kalian yang udah butuh perawatan anti aging, kayak udah mulai timbul flek, udah mulai ada kerutan-kerutan, garis-garis halus, kayak gitu bisa coba ini. Ini juga bisa untuk mengecilkan pori-pori. Harganya juga worth it banget karena super duper murah. Kalau biasanya beli serum itu paling murah 125, ini cuma 26.000 aja. Dan yang 50 ml itu 36.000 aja. Jadi kita
kita bisa hemat lebih banyak. Kesimpulannya, aku suka banget sama serum 24 Kegol ini karena dia beneran efektif untuk menghilangkan flek hitam, menyamarkan garis-garis halus dan kerutan, serta mengecilkan pori-pori dan mencerahkan kulit. Ada lagi krim essence-nya, itu malah bisa memperbaiki skin barrier kulit. Tapi nanti aku bahas di next video ya guys ya. Oh ya, buat yang mau ngilangin flek hitam dan kerutan-kerutan, jangan lupa kalian juga rajin pakai sunscreen. Sebenarnya yang belum tumbuh flek hitam sama kerutan juga harus rajin pakai sunscreen guys, karena kunci utama dari skincare itu adalah pakai sunscreen. Oke, jadi segitu aja review tentang serum 24 Kegol Bio Aqua ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan kurang jelas, kalian boleh tanya-tanya aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku yang lain. Dadah, assalamualaikum.